Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Haji Wai. Masih di tentang burung teman-teman. Kali ini kita masih ada di luar ini ya, masih ada di luar aviari ini, masih di depan rumah. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam aviari untuk melepas burung kutilang emas. Seperti apa burungnya dan seperti apa pelepasannya, kita lihat videonya sama-sama. Oke teman-teman, itu burungnya yang ada di dalam ya. Ini sekarang kita lagi, ini masih ada di luar ya, masih belum masuk aviari teman-teman. Ini posisi dari luar teman-teman, dan sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam aviari dan kita akan melepas burungnya. Itu burung kutilang emas teman-teman ya. Kita buka pintunya dulu. Oke, kita masuk. Nah, ini sekarang kita sudah ada di dalam aviari teman-teman. Dan ini burung yang akan kita lepas sepertinya udah mulai biasa ya, udah terbiasa ini. Udah biasa sama teman-teman yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kita nggak ragu-ragu untuk melepasnya, karena ini pasti nanti burungnya nggak akan ribut sama yang lain. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba pelepasan teman-teman ya. Kita pasang kameranya dulu biar pas. Baik teman-teman, ini posisi kamera kita taruh di sini, dan sekarang kita akan melihat atau mengambil burungnya dulu ya. Setelah itu kita akan lepas sama-sama. Nah, ini burungnya teman-teman. Bagus nggak ini? Keren kan? Kutilang emas. Kita akan lepas di aviari. Keren banget teman-teman. Ya, di sini kelihatan nggak ini? Hey. Kelihatan nggak teman-teman? Dari situ. Kelihatan ya, kita zoom ya. Oke, kita zoom, kita akan lepas burungnya di sini. Mudah-mudahan betah teman-teman ya. Dan sebelum kita lepas, buat teman-teman mungkin ada yang mau menyumbangkan burung-burungnya untuk dikasih ke kita untuk dilepas di aviari ini, saya akan senang dengan sangat senang hati teman-teman. Karena aviari ini masih isinya masih belum seberapa teman-teman, masih butuh burung-burung yang banyak. Yaudah, kita lepas ini burung kutilang emasnya teman-teman. Mudah-mudahan betah di sini teman-teman ya. Kita lepas. Ayo sayang, keluar. Ayolah teman. Gak mau keluar teman. Wuri, mantep. Wish. Sudah keluar teman-teman burungnya. Iya. Yeah. Oke teman-teman, karena burungnya udah keluar ya. Oke teman-teman, burungnya udah keluar. Sekarang kita lihat ya, posisinya di mana ini. Oke. Wih. Lagi terbang-terbang bersama-sama ini. Woi. Lagi sama burung terucuan teman-teman. Ini. Nah. Lagi santai sama burung terucuan teman-teman. Sama burung perenjak juga itu. Oke. Kita ajak burungnya agak sana ya teman-teman ya. Oke. Wei, nggak mau ini dia. Wes. Oke teman, oke sip, mantap. Udahlah, mungkin masih agak bingung ya, mungkin bingung atau takut ya. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan terhibur buat teman-teman semua.
Saya ucapin terima kasih yang sudah mendukung channel saya dan sudah mensupport saya selalu. Terima kasih banyak. Untuk lain waktu kita akan persiapkan burung-burung yang pas ya untuk dilepas di sini. Mudah-mudahan ada burung yang pas untuk dilepas di sini lagi. Dan mungkin ada teman-teman ada usulan atau ada apa ya? Mungkin ada usulan atau mungkin ada sumbangan burung ya buat kita semua. Buat saya di sini saya akan senang hati untuk menerimanya. Terima kasih. Sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.